Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipireng saking jawab salami las jelas acak-acakan. Rupanya di dalam hati masih berpikir ikune sapa bocahan itu manek ngur nyekel emik pun. Tapi menawi sinten saos sing ngejawab salam saking gula tanpa akaken menawi sing durung berangkat haji gancang berangkat haji. Menawi kabeh wong keras bendung kabeh berangkat kabeh. Apa ning iki? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farrata 'alainal hajja man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala man ja'alahu nabiyya wa rasula sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Masih lemes banget. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Hanya pelompok-pelompok baik gak pun. Wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil jazak. Amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa as-sahul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bibakkata mubarakaw wa hudan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajjal baita lam yarfus wa lam yafsuk raja'a fa yaumi waladat ummuhu. Al hadis sadaqallahul adzim. Tes nomor yang mikir sadaqallahul adzim wa ballaghur rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil tahiyatan thayyibah wa matan hasanah kula haturaken maring sanes para alimil ulama para kiai, para tokoh masyarakat. Tes 1 2 3. Lanjut. Terus iki nek. Bene gak mulai. Menaik muni baik Maya Buya. Tahiyat
hayatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah. Kula haturaken maring para alimin ulama, para kiai, tokoh masyarakat, para kesepuhan lingkungan kampung Teras Bendung lan sekitare. Wabil khusus maring kakanda kula kang saking Jemplawon, mudah-mudahan beliau selaku tokoh agama, obor agama, pejuang agama, mudah-mudahan para alimin ulama sedangkan dilindungi kelawan keberkahan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang bapak-bapak, ibu-ibu meningali lajur perkembangan zaman, ternyata benar semet-semet para alimin ulama mulai dipundut sios persios. Sing jadi pertanyaan ketika ulama wafat, sing ganti kakne siapa? Nibata? Ya be ari RT mah. Ana RT-ne. RT mati, akeh sing gelem ganti. Kok tukang ojek mah? Seniki sih jadi pertanyaan, bila mana ari ulama wafat maka yang menggantikan siapa? Makanya itu bareng-bareng ngedoa aja pesimis pribadi masing-masing, ngedoa nih Allah, ya Allah, menawi mungkin tahun sing akan datang anak putu kula, menawi si jiwa anak sing jadi kiai. Amin ya Bapak. Terus baru berarti posisi begitu. Kori sisa pun membacakan ayat suci Al-Quran dengan nada lantunan indah merdu menyentuh kalian, membuat kita tersadar bahwasanya kita ini hanyalah ciptaan Tuhan yang seharusnya, semestinya, senantiasa, setiap hari membaca kitab suci Al-Quran. Betul? Betul? Saya harap ibu-ibu aja ngomongin doang betul. Balik tekan kumak Qur'annya Pak Bul bapak di tempat kebun. Kata zaman seiki Al-Qur'an yang pundi-pundi abaji, bahkan yang HP anak Al-Qur'an di masjid Qur'an ngegeletak, di musola Qur'an melampak. Wakeh seiki Al-Qur'an, cuman sayang si ngebaca mulai jalan. Anak gelem maca Al-Qur'an bulan puasa ruang. Gimana? Ibu gak berangkat di musola ngarep-ngarep di gaya bubur kacang. Lah ke bubur kolok-kolok meleleh maca Qur'an. Gagaran menawi mudah-mudahan beliau selaku pembaca juga pula sedanten selaku pendengar setia, menawi sedatennya mendapatkan barokah Al-Quran saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer beserta jajaran yang terkait, Bapak RT hadir? Hadir? Erokon ngaco RT. Bapak RW hadir? Alhamdulillah. Wih, salam di Teras Bendung, RT RW ini berajik mengaji lah komo masyarakat ini. Ya aku kelamun lagi kumat doang bu ya. Ada lagi balik maning setelan awal mau kaham. Menawi sedanten aparatur pemerintah semenjak RT RW sampai lurah terus makdurun, mudah-mudahan sedantene antuk hidayah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, simpulah hormati pemuda dan pemudi, karyawan-karyawati, santriawan-santriawati, tukang ojekwan, tukang ojekwati, petaniwan, petaniwati, angon bebekwan, angon bebekwati. Wis pokoknya makabe siwawan, korasiwati.
Sing sampun nyempetaken waktu sing langkahaken sikil saking griya rawuh ning tempat puniki, mudah-mudahan sekabeh antuk pahala sing berlipat ganda saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbah. Wabil khusus Mariso Ibul Hajar ibu niku Bapak Zainul serek Ibu Yanti. Kula sedaken kumpul ning tempat puniki mungguhe susu lamunan. Lamun jere wong lingkarikane walimahan. Walimahe walimatus safar ibu niku Kang Zainul serek Ibu Yanti ayun berangkat haji. Tujuane kumpul ning mriki cuman sios doang. Ngejaluk doane menawi hajine dilancaraken ning Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Niki dene sekedar weten, sekedar diwetenaken. Anak walimahan jaman seniki makatah. Bahkan lamun dihitung sudah melebih kayanya. Semenjak lelahiran sesunatan tuku motor selametan. Tuku sawah selametan. Tunggu mobil selamatan kabeh ana selamatan kabeh. Tujuane napa gitu niku ngungkapaken rasa syukur kok pisan diisi lawan pengajian. Karena zaman saiki mah bapak-bapak ibu-ibu akeh kegodane. Iya bari bapak-bapak mah berangkat pengajian ku enak. Tinggal nggo peci, sarung, rokok, orang nggo sempak ke berangkat. Iya betul jangan nggo sempak kayak. Dan buka perasaan ibu-ibu yang berangkat mengajar lagi ke godaan kamu seki mana si Andi kalau si Elsa pegawai ini tukar baik istri anak dulu kan ibu bisa lahiran ya hari sedikit kula mengganti di bingi CTP di ANTP anak suami pengganti kan si siapa tuh kan arahnya kalau orang kelingan terus kata coba ujian anak berangkat sini sejak rumah ini kelambi wong wateng suwe ini wateng wong arep si abang bukan diseluruh kebong arep si kicok kudus panganannya arep si kirang ya rumah sekitar itu kan orang ke dalam pisang wis akhirnya si itu kelambi irang alhamdulillah wis mau ngeirang, nemu kelambi ir petang pisah iku mimi kelambi doang, rong jam mau ngatur jadi ini ngobrol di sinten-sinten, ini mau ngomong akan kelambi dewe kula, wawu si meriki, sedarengnya meriki si anjir kerehi karena rakyat kula, alhamdulillah, mau anjir mereka ketemu mertua, niat tema dohor sabun wenten, ning pematang ning keramat dipune wenten istirahat dipune mulihine enak iku diomong nambah kalek tugas dohor langsung berangkat iku berangkat-berangkat jam 4 sore baju ya gara-gara pun milih kelambi di singar digawa di singkora iku nombe kelambi mu dulu menggong bedak mengwatan membedakan sekarang menggong gincu mending lagi tenang-tenang nggak gincung giliran gue anak cilik nggak gincor beres-beres giliran si asal uis beres set waya si kumu dicawet di hati lanjut dulu bibirnya si dibincung ini mang pipi-pipi ini kuping-kuping perjuangan pengaji pengajian gara menawi sedanten sing sampun ngorbanakan waktu saya hadir di tempat memiliki mudah-mudahan kape atau pahala sing berlipat ganda Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Puji syukur mari kula panjatakan maring hadirat Allah Subhanahu wa taala dan sing sampun ngisungi minggu sedanten beribu-ribu nikmat bahkan nikmat sing boten bangkit dihitung nikmat sing boten bangkit diukur menawi kula laku habane selalu bangkit bersyukur dan mudah-mudahan selalu dilimpahkan nikmat sareng rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Selawat bertanggaikan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Habib terkasih anti korupsi Habib tercinta anti dusta yang dimana setiap perbuatannya
selalu sesuai dengan apa yang dikatakannya. Nah, pasal si diomong ningatin Nabi pasti langsung dilakukan. Dan wajar para sahabat manut buri, nut buri nanti lakukan dengan Nabi. Sebab orang ngomong kuat. Kanjeng Nabi begitu ngomong, umat sholat, kanjeng Nabi mirip sholat. Umat puasa, kanjeng Nabi mirip puasa. Beda kalau zaman sini. Ngomong banyak-banyak, belum tidur sepuyat, dia mau tapi dilakoni ngomong. Anaknya jarkoni. Ngajari mengajari, tapi orang kenapa? Ini malah bulan sawal kan bu ya? Nah, di bentar pengawasan ini ini bu. Bentar, malam apa bu? Malam rebo. Wih, berarti kok pas pemberangkatan malah libur gini ya? Ini lagi contoh bedanya kanjeng Nabi sering pulang-pulang. Ada pengajian derek masalahnya ibu-ibu, bapak-bapak seniki malam bulan sawal. Sama baik muni si puasa bulan Ramadan ditambah 6 dinten ning bulan sawal, maka pahalane pada baik kayak puasa setahun. Derek Ustaz, ibu-ibu si kerungu, iya kakak Ustaz. Jadi mulai kesuk puasa dina bulan sawal. Jom si sambung puasa. Hei, si ngaco tak tumbas sangat emas pak. Nah kasih ngaco, orang tuanya emas bukan uang energi. Dari Ustaz, Ustaz beres ngomongin pengajian malam Rebo. Si kabe tetap kepada puasa. Ibu-ibu, bapak-bapak si milu pengajian puasa. RT puasa. RW puas, kelemet, jamaah puasa, giliran ustade, isu-isu dodok di harapan latar rumah. Selamat betodok, nyuruh kesabun nabil sebelahnya pisang goreng. Gue, ngelebus ngerokok. Ibu Pak RT lewat. Tak, kenapa teh? Kan RT ya. Kenapa? Lada ini Kang Ustadz. Kang Ustadz lagi si pengajar mengketen sinten baik uangnya si puasa 6 dinten si bulan sawal ditambah 30 Ramadan ditambah 6 dinten di bulan sawal, maka ganjarannya puasa setahun. Nah kita-kita kepada puasa kan gimana aku di ngomongan si Raiku kelehen Ustadz memang ngerokok. Jadi Ustaz menjawab, eh siram ngelawan di Ustaz. Iku puasa mendina arahnya sunat ngerek. Si arahnya sunat dilakoni kulit ganjaran, boten dilakoni ya silakan. Oh jadi kalau tak tahu, iya kan di kolom penjara kalau kan itu. Akhirnya sekabeh orang puasa. Nah apa tuh bilangnya? Ya bukan ibu-ibu si biasanya mau wadah malah terbaik utangan puasa di bulan Ramadan buat kenapa-napa lebih baik diserutan ini di bulan sawal misalkan duit utangnya telung dina diniatakan kodoh puasa telung dina niat sunat puasa bulan sawal ada nanti pas lepas hedek teng dina pas bulan puasa maka silakan 6 dina di bulan kakek diniati kodoh puasa wisma kodoh puasanya utangnya lunas ganjaran puasa bulan sawalnya antum alhamdulillah cung sing malah terlebih utang puasa sing dia utang puasa ngaco ini giliran ngomong utang pernah kasih bilang ngaku uang emang pernah gede gak bega utang. Bapak, ini ibu-ibu sedanten para kesepuan pulang yang menelinggi ya barang yang mau maaf-maaf sembari pengen dodok bagaimana karena alhamdulillah jawa ukasa untuk cerita kakan pulang si nganyer maghrib nembe rauh langsung ke jas meriki garang bayangin mobil ke keturuan menten ngajak supir itu di supir bapak setelah merana dalam maningan mijen rayasa wih saki ngebute kayak nemah barang melek-melek di iki mencongjing mama balik mana
Alhamdulillah. Tapi ini alhamdulillah nyampe meriki, mudah-mudahan sedang tenis selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Robbal. Karena wajar kanjeng Nabi waktu itu kuburi ibu-ibu, sebab orang ngomong doang langsung dilakoni. Dan yang dimana apapun yang dikatakan oleh Nabi selalu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Jadi bocah saya kini mau orang modus. Cinta yang kau katakan, namun nyatanya kebencian yang kurasakan. Sering janji kau ucapkan, namun nyatanya tak ada satu pun yang kau buktikan. Kau katakan padaku akan menikahiku, namun ternyata wanita lain yang kau dambakan. Alamat ditinggal kawin. Wih, nepek dulu minggu adik dikayang. Terus. Yang dimana apapun yang ada dalam hati Nabi adalah wahyu dari Allah semata. Wa ma yaqtibu anil hawa in huwa illa wahyin yuha. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Mari para keluargane, para sahabate, uga pula sedanten selaku umate menawi antuk syafaat mungkin nindi ten kiamat. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kula ningriki sedanten ngumpul karena memang sedanten kabeh lagi bahagia, lagi berak. Nggih mboten Bu? Kabeh lagi senang ternyata tahun ieu wong teras ana sing berangkat. Los temen lagi rapi doang wong loro, ternyata begitu mireng sing ngiring wolung bes. Wih, kaget kula. Iki arep ngiring wong hajian apa jarak keliling iki. Ternyata si ngiring mulung besniki bukti tanda bahwasane wong teras berat wenten sing berangkat haji. Menawi mudah-mudahan aja sampai orang ini kan Kang Jenul tekan mana wong teras didoakan menawi kabeh bisa ning Masjidil Haram. Amin ya Bapak. Karena memang bapak-bapak, ibu-ibu ngomong masalah haji, niku dede nasab, dede nisab, dede masalah keturunan, dede masalah akehe duit. Kata wong sing bapaknya mah haji, tapi anaknya orang yang berangkat. Atau sebaliknya, akeh wong sing barang bapaknya, bapak tuanya, buyutnya akeh sing haji aja. Tapi begitu deweke atur nasib, akhirnya berangkat haji. Dede masalah nisab, dede berarti hajiku bagi wong sing akeh duite boten. Dede berarti wong berangkat hajiku wonge sing wis duwe mobil ketelu. Sing omahe tingkat loro. Boten, ternyata lebih banyak orang yang mampu banyak uangnya, rumah mewah, mobil banyak boten berangkat haji. Jadi bukan masalah kekayaan, tapi masalah nasib. Takdir saking Allah Subhanahu wa taala. Bagus ya kudune moko. Jadi anu masalah haji ibu niku ngobrolakane masalah nasib. Termasuk niki Kang Jainul kedah emang berangkat iku tahun 2019. Iku lamun berangkat tahun 2019, Pak sereng kula iku. Berhubung karena Allah berkehendak lain, ternyata cus bebeten rabi. Singkono keuruhan berarti gak dina kak jenuh itu. Ya aneh. Jadi singkono orang bu. Kabe gak gak dina ini. Ya mangan bu. Terus ternyata mangan sehingga ditunda lagi. Niat ningtiro hati kak jenuh menali tahun 2020 berangkat. Kepantau corona bisa. Alhamdulillah. Kepantau corona sehingga kudu berangkat tahun 2022. Iku enten hikmahe, tapi kurane wis Kang Jenul sabari bae. Mungkin iki takdir sing Allah mungguhe anake kon gede dikit baru ditinggal. Ya barang emang adem-adem doang. Dasare durung nas, durung nasib. Sebab sengen ibu-ibu bapak-bapak. Wasilahe berangkat haji pada haji niku sareate muasal muasane saking Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata ulama sing ngomong mengeten sinten saos wong sing berangkat haji
Maka niku ketika sengit Kanjeng Nabi Ibrahim pikir nyelung uang ning Jabal Qubais arane disebut. Jadi sejarahnya uang-uang sing berangkat haji niku arane diceluk ning Nabi Ibrahim ning Jabal Jabal Qubais. Napa? Capek Allah Ibrahim gancang manek ning Jabal Qubais celukan uang-uang agama Islam sing nyembah ning pangeran sing nyembah ning Allah kalau berangkat haji tawaf keliling Ka'bah. Capek Nabi Ibrahim menjawab, ya Allah hampura sedang mau ngikian waktu dulu mau Indonesia sing riki mereka itu manik pesawat itu sangat jam mending kali naik apa numpang bus mah naik mobil bus sangat jam enak mesin orang rungu kencang hari di pesawat rungunya kencang begitu mundur nengok putar. Ya tapi kaget kan gino barang mundur-mundur budek laju di rumah. Ya maksudnya budek sementara karena suara di sini kencang. Ya. Sangat jam. Tapi Nabi Ibrahim ya Allah, boten nyampe bakale. Anak sakuat kuatnya kita ngederek kuat ketekan suaranya. Nah kok capek Allah dijawab, hei Nabi Ibrahim, siramat takonnya lu tua. Urusan nyampe orangnya, ketekan orangnya, urusan Allah Subhanahu. Maka begitu pun wong sing berangkat haji ku. Kados zaman saiki iku kata wong sing kepangan stigma-stigma negatif. Lah jenenge kanggo apa sih daftar-daftar haji durung berangkatnya ke pinta. Bapak 70 tahun mati. Jadi ibu-ibu aku mau banten sedikit tamke. Berangkat haji, ayo daftar haji, maka berangkatnya 27 tahun ke depan. Seniki 2022 daftar tambah 27 maka 2049 aja wuh-wuh dikit daftar wuh-wuh dikit baik daftar gue dikit. Nah, ada soal ada soal Nabi Ibrahim celup gue dikit nyampe orang urusan kamu karena sekolah-kola kehal sekira kasuene daftar gue dikit dibanding aku gue dikit ya apa ini dipancingakan deh dikit arahnya oh, disetorakan urusan nasib berangkat boten ekrimun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya menawi sedaten mulai sedikit sing dereng derpin niatan mudah-mudahan kabeh diniatakan hati nekning Allah kabeh berangkat haji amin ya Rabbal Alamin. Nah, karena memang berhadiah, berat, bunga, uang berangkat haji kebukti ibu ibu uang keras bisa berangkat, uang ngorok, kami melu berang sedangkan melu senang gimana tentu? Kami melu senang wih, si Jeno lah berangkat haji bocah gancang tulis alat ditimpakan di dompet mereka gancang berarti duit recehan kalau didongkan di kanan ya. Ibu kata yang katakan apa kata macam-macam. Wong-wong ada kebiasaan beda-beda. Lagi pula berangkat haji pada tahun 2019 iku kata rencang-rencangan guru-guru sekolah ditipakan di kurang di terong ewan kan kamu. Jereka oleh ting bakal diselipakan di kita ya di kanan ya ngekin. Ya, kalau insya Allah dia bakalnya lalu diselipakan merangkan bakal kita ini gak berangkat. Nah jen alkohol mulai uang juta sih diselipakan orang datang mau berangkat gimana ya, tapi niku syariat kepercayaan Nabi sampai di tentang nih pula insya Allah karena niku sebagai doa. Nah sini kising telah pertanyakan ibu-ibu bapak-bapak kira-kira pengen orang lebih bahagia bu pengen kayak orang rumah haji pengen bu bapak-bapak pengen kulit bahagia pengen alhamdulillah sedikit sih jadi pertanyaan ibu-ibu pengennya bahagia di dunia doang tapi sengsara di akhirat atau sengsara di dunia tapi senang di akhirat pengennya sedikit ibu mampak teman dikai pilihan loro jadi kayak pilihan mana kabeh lah lamun ditakoni pengennya senang bahagia dunia karo akhirat
bagus yang aja sampai kaya sing kepapat wis mati dunia sengsara ning akhirat raksa ya napa dibilang ya weh ning dunia sengsara salat ora apa orang pegawian yang pasang selot be selot sing be motor akhirnya hilang motornya sing be mobil akhirnya hilang mobilnya lagunya stres kon elokan soda ketumbun lagi nomor ning kuburan Jumat-Jumatan mau berangkat ning sing apa ning masjid dia kan berangkat ning kuburan boyot mau kudu Jumat boyot gancang metuk gitu. Harus mengerti metune. Jadi kami tuh pengennya ning dunia senang, ning akhirat senang, ning dunia bahagia, buatan tersiksa dengan keadaan dunia, ning akhirat mancing sun. Sudah menawi kami wong keras bahagia dunia akhirat. Amin ya Robbal. Sehingga di pertanyaan, ibu, hei, ibu, di sing perawan nih ini. Tua-tua kabeh sing ngerti. Boh. Sing jadi pertanyaan namun ibu-ibu pengen bahagia dunia akhirat, carane keren. Hei, jawab ke. Ketumpul ke kipasan, Mbak. Pada baik boleh kepingsan. Sehingga terus pertanyaan pripun carane ternyata Kanjeng Nabi ngetokaken telung macam cara. Capek Kanjeng Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu yaksulu bihi rogo ibu dunia weten telung perkara sing bakit menghasilakan bahagia dunia dan akhirat. Capekannya Nabi salah satu yasulu bihin naroko ibu dunia wal akhir. Hei para umat Islam, wong-wong teras, cara bahagia dunia akhirat iku enten telu. Capekannya Nabi. Apa? Sing pertami asobru ingdal balam. Gelem sabar ketika ditimpa ujian. Oh, ibu. Ngantuk deh ibu gali aku kalahkan bah si pertami gelap sabar ketika ditimpa ujian pemikiran pulang-pulang orang enak baik biasa gimana? Gering dicelup ujian motor hilang dicelup ujian tapi giliran ake duit mau dicelup ujian rajin ibadah buat dicelup ujian padahal baik susah maupun senang dunia ini kabeh gak ujian. Nah, terkadang pulang-pulang aku boten sabar. Komo-komo ujian sing gede, lagi lalu boten semet, langsung nyerah tepung. Orang kubu-kubu tas orang magrib lalu boten ya, waktu kacang gue berarti di jabok rumah heru, bukan anak si ngiri, ini bocah. Bisa nyerah aku uang dikit, wah. Bebong iya, aku selam nih jabok gue berarti, bukan anak si ngiri, ini barang batas pang ayam kuprek pang pura ayam kuprek ayam cing digecang kadang-kadang pulang menyalahkan uang ni yang cing padahal bu Allah mau pakai penyelan Tuhan ya ma'asoba kak min sayyatin fa min nafsi wa ma'asoba kak min hasanati fa min Allah nah pasal sing nipat ning badan pulang bentuknya jorek bentuknya alat merugikan di badan pula maka niku rauhe sing badan dewek aja gimana nyerah-nyerah aku nih giliran warung lagi menggugih lagi seret-seret teh dagang kurang pati laris simone sedina uli rong atu sewu ngaguli rong bulewu langsung teh nyerah aku dia wih kaya nih tetangga lagi saingan orang ke dewek dikira di tanah kuburan kaya nih persangka pula mengatakan sing padahal kabutan rauhnya sing badan dewe sing wong di wong di nah sedangkan wama asoba kakmin asahatin wakin otom sin apa sal sing nipak nimpula bentuknya ternyata kebagusan wakin Allah maka niku rauhnya saking Allah subhanahu wa ta'ala nah ini kadang-kadang maaf ibu-ibu termasuk
ning pundi ujianane mak seiki Allah tapi Allah mak mamang seiki tak isungi kebahagiaan ning dunia duit akeh harta melimpah rumah gede mobil akeh ning di ujianane tertipu boten karo dunia. Ternyata memang benar bu lagi si Filipok viral ya siapa kan arani Indra Kens di kekayaan 800 miliar sampai ngomongnya keten bimaan kayaknya kalau Tuhan mau menguji saya mau apa mengajak saya kayaknya bingung soalnya kadang-kadang sombong kadang-kadang baik ini kan dicekal polisi menangis lagi ini ku bukti bahwasannya harta kekayaan di ujian termasuk dalam hal ibadah niku ujian makanya kula-kula sedangkan kedah sabar dalam menghadapi ujian sing rau sing tujuanane supaya kula sedangkan diangkat derajat teknik Allah subhanahu wa ta'ala ini ya Bapak termasuk niki ya khusus kang jengun sing arep berangkat haji niku ujiannya kata bahkan sing kuliah muenget niku ruwetan jamaah mungkin karena memang ujian ayu berangkat haji laki-laki juga ikutan lalu boten sabar menghadapi ini akhirnya rumah tangga bubar haji orang jadi nah untuk dia ini makanya ya Kang Jenul bukan ruwetan begitu ayu berangkat ternyata kata ujian sing menghadap niku ujian saking Allah dikunek menawi berangkat mereka hajine diterima di Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbah sedurung berangkat kadang-kadang ada si mau makan wicah si jenuh berangkat haji pegawai yang doyan ngimum doyan togel doyan ngadu ayam di berangkat haji orang pantas saya nungguin ayo nabi sampai mau makan yang nabi sampai gue salah sangka nih mau melihat hari haji mah sampun nasib saking om kadang-kadang mau makan ujian nabi buatan si wong yang si badan dewek buatan si badan dewek si rapi dewek ujian begitu ayat ibadah termasuk begitu merikane Kang Jenul kata ujianan kadang-kadang bukan kalau sesama jamaah dikira cerita lucu ibu bo ibu ternyata nih Mekah iku lamun pengen unik bener kit atun minal akhirah gambaran setitik gambaran saking akhirat boten memastikan begitu weten rumah tangga nikene harmonis ternyata ningkanane harmonis boten niku weten sios rumah tangga laki rabi berangkat haji kamu bisa isi laki rabi Kang Jenul Lindianti goda anaknya gede cuman karena biasanya karena masalah sepele laki rabi gara-gara hal sing sepele bisa betukan wakil ceritanya laki rabi tukar bahkan sampai tiba talak cuman gara-gara pengen tukut teko emas luang ya kan jadi si laki ini jadi rabi ini kan duit masih ada 100 real kutu ku teko emas si Cimani ibu meriah kan mau ngejalan teko emas tuh tak kakem jadi laki ini kok iki ini beda nih Medina dulu nih mekah-mekah aja kok dikit sih kok mekah kuku jadi si laki ini kok mani di mekah gawat kepe lama buatan sabar-sabar bubar gara-gara teko emas pun itu penting gara-gara teko emas ini pengalaman pula bagi haji tahun 2019 karena memang sedikit malah sengit hajian itu kapan kan malah campur antara rakyat sering apa laki sering rabi bangkit di siosakan tapi lama sedikit mah laki apa mau lanak sering umat itu dipisah jadi kata kejadian nanti laki sering rabi kadang beda pantai beda kamar itu yang sios laki rabi laki ini lanak rabi ini waktu ya iyalah niku begitu nyampe di Mekah ternyata ketika mancing hotel si laki nek lantai 10 rabi nek lantai 11 laki nek lantai 10 rabi nek lantai 11 sedangkan masih pasangan laki rabi masih serantai cuma misah kamar doang itu anak trike biasanya si kamar wong lanang itu dijangkau misalkan anak wong enam maka Medina udah gantian si Ardina apa kalau rabi silangnya ini sekitar satu baik dijangkau biasanya
Iki barang si jiwa iki kira-kira isi bisa latih bukan dorhan ribut di muka barang ditelusuri ditakoni kang hari konon rabi nek lemen embu takon tuh berharap isi raji orang paham kita tahu barang tak tahu ini ngerayat teh raji ayo konten beli pun ribut pun lah premen arah orang ribut ji wong-wong lian makuh, wong wadon lian singa gawa laki ini makabu jadi keloni kita mah orang ya Allah adik orang ribut gara-gara orang dikeloni tuh ya, ini kata ujianannya termasuk bapak-bapak ibu-ibu wong si berangkat haji kula-kula sedangkan yang ribik dalam menjalani ibadah niku pasti wenten ujianannya makanya kudu disabar disabari ingat kunci ibadah dan cuma sio sabar ayo ibadah sholat kudu sabar aja ingin ibadah sholat gara-gara hasil sepele batal sholat biasanya wong sholat lagi udang bubar itu sholat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin rubuk udang mundur jerebe waduh kita berubahan ini premen lah tak bertengahkan ngayakin sholat ini ya tapi misnahun ini suri rong rekaat serekaat mampu suri rong rekaat serekaat mani premen gini nah ini kula mundur dari anak mengatakan otomatis langsung batal itu ya karena kudu disabar emang setan itu pinter menggoda manusia kunci hilang lagi orang sholat ngore nyetiket di toko nindik di gudah lagi orang penak-penak giliran sholat Allahu Akbar aiga lagi mending duhur lemari kunci neka makanya ikulah ujian gula-gula sedangkan dalam menjalani ibadah termasuk puncak ibadah sing penuh dengan ujian kesabaran nikuwi bulan puasa Ramadan alhamdulillah kula sedanten sampun melewati bulan puasa Ramadan mugi mawis dibersihi wis dikubahi menawi amal ibadah kula sedanten diterima ning Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal singkapin kok capek kanjeng Nabi pripun sih carane supaya bahagia dunia akhirat sing pertami kudu sabar dalam menghadapi ujian baik niku ujian tentang kesusahan maupun ujian yang berupa kesenangan sing nomor kapi lo ternyata capek kanjeng Nabi waqtido bil qada gelem terima kelawan kepastian saking Allah Subhanahu wa taala ya termasuk ning Kang Jenul iki ibadah haji hitung-hitung ibadah ikhlas hitung-hitung ibadah belajar tawakal pasrah ning Allah ridho kelawan kepastian saking Allah karena memang begitu nyampe mereka iku masing-masing kok lagi kula haji tahun 2019 niku kape selantai tapi kamarnya beda-beda keadaan nami anak sing-sing kamar mandi nih orang butuh banyak wenten sing-sios asennya orang gelap buruk wenten sing-sios kawangnya orang bisa dibuka nah niku takdir kepastian saking Allah udah nerima bukan katenul begitu nyampe tekan mereka ternyata contoh hotelnya adoh saking masjid diterima justru nyakin adoh melekat di masjid nyakin akeh dan jalan akeh jadi kenapa lamun bapak-bapak si miliki umay si ketik masjid kudunya manuhun sebab ganjarannya lebih akeh dibanding akeh orang wong sini pinggir masjid sini pinggir masjid mah cuma 5 lakat berarti 5 ganjaran doang guys hari sing ada rong kilo berarti ganjarannya ke rong kilo itu jepremen kan aja yang ganjaran aku sing pinggir masjid kudunya mau muter ya muter si kumaja langsung di masjid muter sekarang dikit banget banyak masjid ya. Bukan ningrikannya ternyata weter kamar yang muter enak begitu ningrikannya ternyata karena kejadian lagi kadang-kadang dan hilang kadang-kadang peci hilang bahkan kadang-kadang duitnya iku sabun dados kepastian saking Allah Subhanahu termasuk pura-pura sedanten duduk haji yang tua
Kula-kula sing dateng sini riki kudu nerima kepastian saking Allah. Kadang-kadang maaf ibu-ibu, kula-kula kadang-kadang iri di wong liya. Ngedelok kadang wong liya iri boten bersyukur napa sing sampun Allah isuni di kula sedang. Anane ora rido kelawan kepastian Allah. Kadang-kadang ana wong wadon ngomong-ngomong kaya ngono, "Waduh, kakak, kita mah gedung paling korban iki. Mau dengar ini kawin aku korban atus kita itu. Wis dihitung itu aku nih kalau si aku sampun saya pas di kalau mungkin tiga enak baik. Barang kalau kerana menaku nih kegeden. Usaha orang jalan-jalan walau bangun baik si kakek anak tua mau walu. Anak walu ternyata si ngurutnya itu kan mau cek premen dikit. Nah ini berarti bukti buat menerima kepastian saking Allah. Udah diterima. Mau bagaimanapun keadaan suami kita, bagaimanapun keadaan istri kita, diterima. Begitupun begitu pas menikah di kanak, wih ujiannya rake. Lagi ngedrem lagi dewek menikah sama bapak-bapak. Lagi ngedrem hotel meyek, perigelegi rati. Barang itu nikmati keluar ke rumah kista. Putih-putih, bangir-bangir. Barang ngedrem rame, coy amat sih. Ujianannya gue bilang kudu kerito melawan kepastian saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sampai ngebandingakan badan dewek melawan badan wong lian karena masing-masing orang rizkine wis diatur sesuai porsine masing-masing. Iki makini dan ketelan tetangga ketol tanah deweknya rumah dia omong-omong aku orang lalu ketol tanah ke tanah warisan itu mah barang yang aja berarti saya cair di gigi kamu ngedelam tetangga itu mau mobil kering panas ngedelam tetangga makan galung waktu tipes rong gula ya. Nabi sampai ngebanding-banding akan gula sering wong dia ya la tatangan nauma fadlallahu fa'tumum bihi fa'mu Nabi sampai gula sedanten ngebanding akan ngangen-ngangen ngarep-ngarep sing sangkun isungaken Allah ning wong liya supaya dienggek kangge kula niku arane hasud. Napa sing dimiliki wong pengen dimiliki ning kula tapi kenapa dengan hati endah pun wong iku rada ora duwe apa-apa. Contoh kenten wetan tetanggane tuku mah tuku motor ngedoani Allah ya Allah tetangga kita ke tuku motor secupi siji meraih motor itu jadi motor kita yang ngomong dewek kalau dia motor itu arahnya hasud. Tapi lah mengedoannya makanya buat memancing hasud ibu. Contoh tetangga tumpas motor sepuk sepuk ngedoannya Allah ya Allah tetangga kita tas tumpu motor sepuk kita kepengen ya Allah tumpu motor sepuk kayaknya mata gerbor kita pada tetangga dibalisakan motor mereka hari ini ibu buat hasud. Hasud ibu, apa sih dimiliki uang, pengen direbut, mau jadi milik kula. Sedangkan kamu hasud, amal ibadah sebanyak apapun, bakal gesem tinggal abu tuan. Ya, makanya kudu rito, kelawan apa sawas, sing sampun Allah tentukan kanggo diri kula masing-masing. Anak sing wong wis rumah tangga rong tahun langsung ketemu motor. Wenten sing rumah tangga bene 5 tahun sampun ngedamel geria. Tapi kiri justru kudu disyukur, disyukur. Ya Allah alhamdulillah tetangga kita si Mariati wis gawe rumah seiki. Menawi besok kita disuruh ngegawe rumah amin ya Rabbal alamin. Niku arane rido kelawan kepastian Allah. Maka sinten sas buang isi film itu kelawan kepastian Allah insya Allah diisungi urip bahagia dunia dan akhirat amin ya Rabbal alamin. Contoh bapak-bapak dua rabi ini lembu ya Allah bulan itu lo setemang rabi kita ini lembu hitung-hitung orang itu buka sumah jadi ibu-ibu ini dibalas ya Allah kita dua laki kenen temen unggal bengi turuni ngorok bang maning bang kayak suara kebok bang tapi orang papa ya Allah rito terus temen kita kidue lagi pegawaiannya turuni ngorok bang kita nih rito
orang apa itu orang satu rumah lamun ngorok yang ngusir lamun budi kenapa niku lakun sedangnya kedari do kelawan apa saus yang sampun Allah pastikan jadi kan malah bagusnya kudune kula diterima napa saus yang Allah disukakan menawi ya kula-kula sedangkan bangkit meridoi bangkit mensyukuri nerima apa sing sampun Allah isungaket ning diri kula pribadi masing-masing amin ya Rabbal. Ternyata ini bapak-bapak mboten masalah harta benda doang gitu ibu termasuk masalah ilmu termasuk masalah jabatan iki kadang-kadang maaf iki maya bapak-bapak mboten dipundi-pundi kada sewenten sanes iku sias pangku kadang-kadang ustad pada tukarik dia wajan ustad berebutan berkah cimana ngomongkan nangkik sampe ngangin-ngangin bang ya tak mau lihat anita mau lihat anita kita yang lebih iki mau ustad rebutan jadi imam ustad rebutan berkah gini lah mayat priu ngedulang ustad singsianya kulit kempol dewekan pengen kulit kempol gimana nyoraki ustaz cincin yang kuni amrok-morok deweknya pengen kuni amrok-morok wih, jadi napa saus biasa pengen bagian pun dari tak kita termasuk saya ingin kicim terama dan rope bagian mau beda-beda kayaknya kita jadi kakaknya ini ada orang apa ngapik sampai anak-anak bagian tak wong lihat apa sih Allah isuka kening wong lihat pengen kados terbit kula nikulah cara kula sedantet rido kelawan kepastian si Allah sampun pasti kaken kangge kula-kula sedantet si nomor telu si terakhir ngipuniku wat du'a firroho ciri lamun wong sing pengen belem bahagia dunia akhirat si nomor terakhir waktu akhir roho gelem ngedoa meskipun dalam keadaan senang gelem ngedoa rajin ibadah meskipun lagi uripe gemah ripah kadang-kadang kula mesti gelem ngedoa ning pangeran sambil nangis-nangis giliran wayah kepepet doang wayah susah dirajin di musola wayah senang inget-inget baca wayah arep nyalon jadi lurah marep di ustad-ustad giliran wis jadi orang kelingan-kelingan aja niku nanya niku kadang-kadang pulang lagi kepepet jadi lebih doa lagi berhutang bukan dihutang kok mau ada kolektor isnagi ibadah sok ada kolektor lewat diri ya. Mau gak diusir lah ya bu aja dalam perayaan sini aku gak susah doang mau apa-apa duitnya bayar merendek asal jadi takdir bapak nabi sampe ya nabi sampe kula-kula sedantem mendoa nih Allah lagi keadaan susah doang meskipun dalam keadaan senang posisi lagi dur mendoa nih Allah kudu diterusan atau kadang-kadang dibalik pula ini lagi cair ini lagi duit rajin ibadah wah ya pusing orang yang ingat rancang yang sholat waduh harap sholat kita semua mengenai dia turunlah yang kadang-kadang mau ngomong sing padahal mau bagaimanapun keadaan kita lagi senang tak lagi susah tak kudu gelem ngedoa ning Allah Subhanahu wa taala. Lir ibarat bapak-bapak ibu-ibu kula derek 100.000 duit 100.000 iki si duit diretekkan baru mencari contoh duit 100.000 kula tumpas ning Indomaret sisa 10.000 ngedoa ning Allah ya Allah tambahi si duit kita dikirimanin 90.000 jadi ini 100.000 man 100.000 mari dianggo mari antek mana ngedoa mari kuliah 100.000 man 100.000 tapi lamun dadal kue duitnya 100.000 ngedoa ning Allah ya Allah tambahi rezeki kula mau nih duit 100.000 ditambah mari in 100.000 man jadi 200.000 ngedoa manik ya Allah tambahi manik jadi ini
300 di doa manik, ya Allah tambahi manis rizki. Allah kan maha apa, maha bijaksana. Allah itu roman bagai rizki ini umatnya orang kira-kira orang hitung-hitung manik, ya Allah dikais kurang rizki, ditambah manis satu sewa jadinya 500 sewa. Ali mau kan ngomong asat tapi gelem ngedoan satu sewa ini. Tapi lamun wong sing gemuk lagi senang nak ngeliat satu sewa gelem ngedoa akhirnya jadinya 500 ya karena ngabik sapi pulang-pulang berarti keadaan senang lagi kepepet mampu ya. Nah, dan ceritanya ibu masalah kepepet sedereng ditutup ya, ya sedereng ditutup jangan sengen. Wenten sios raja, raja iki duwe anak wadon, wadone rigel, cungure pancung, kulite putih, rambute bergelombang, bibir belah mendatong, suku jantung saja putih, lidahku untuk sapotong, wis pokoknya mah anake wadon rigel. Si jiwa iki si raja bingung ngomong nih rabi noh anak kita wis gede seiki sing jadi tak bingungi anak iki prigel orang apa aja sampe dikawin wong sembarang kudu ngegelati calon laki si mantep si sehat si bagus si kuat jadi premen calonnya kan wis iki arep diadakan sayembara. Diadakan sayembara ini apa? Si raja mengumpat masyarakat kita ngadakan sayembara berhubung anak kita sekiwis gede si wadon arep tak kawinaken cuman sarate namun anak si pengen kawin kalau anak kita kudu nyebur di kolam buahnya. Sapa bae wong isi wani nyebut ning kolam banyak, metu selamat bakal tak kawinan karo anak kita. Jere sirah, jere sirah. Sedina lah kasih nyebut. Rong dina lah kasih nyebut. Jere rabi ne raja aja nyebut ning kolam banyak kain malah kasih wani. Wis dirubah bae sayembara ne weh perfect. Pengen ikan dua orang mati sing kuat sing sehat kita mati orang pengen dua mati sing lembek ya tinggal di besi anak mati kolam buaya buku murid bentuknya mati bakal itu pangan di bayar weh orang pengen akhirnya si jiwaku kejebur anak si ji santri nyebur kolam bayi lagi di najum aku pun kabeh di kolam bayi jebur si ji santri ngejebur di kolam bayi melayu si mojek sampai akhirnya mentumani iji si raja ngejernya kaget woi boleh bocah ini nyebur kolam bayi barang untuk selamat wis kawinan diceluk akhirnya mojek berarti siapa si raja nih pikri wong di wong kerabi apa sih lagu kalian santri orang mandin dirajak santri doang wih hebat sih lagi wong malah kasih wani kita seminggu nongkong ini nyebur di kolam bayak tak kawin akan kalau anak kita nah kasih wani nyebur sih lawan di nyebur rahasianya keren wih yang kurangnya raja lugu sakit wani ini kita nyebur kolam bayak lagu anak sih ngejorong bakar lu wis kitane ngoten sekuat tenaga enggak selamat. Kadang-kadang pulang mau kok giliran wayah kepepet giliran wayah nyesel baru gelem gerak baru gelem berdoa baru gelem nangis istiqomah padahal mau bagaimanapun ada susah maupun senang sehat maupun sakit kudu tetap ibadah ning Allah Subhanahu wa taala termasuk titip ikang jenul. Saya kira berangkat haji begitu nyampe tekan kana agak sampai disia-sia akan mumpung lagi di tanah Arab mumpung lagi di Madinah gancang ibadah rajin-rajin ibadah sebab aku ragu yang terbaik ngomong-ngomong kayaknya
lah mang aji ning masjid-masjid aman iki ga musola ga pada baik ya kan aku ini sholat di musola baik terus sholat di hotel kalau ini siapa sholat di hotel kalau sholat di masjid apa ganjarannya be bahkan ganjaran masjidil haram itu bila mana sholat serokaat berarti ganjarannya 10.000 rokaat sinten saat sepuluhnya sholat serokaat di masjidil haram ganjarannya sholat 10.000 rokaat. Ya, hari wong pulang-pulang mau ke bedang. Mau ke bedang. Lagi terawih terlilit lehannya. Pengen 11 bar. Ibu gelan terlilit kudu beres-beres ngegok pulang-pulang jadi waktu. Giliran imam lagi imamin nyebut pisan. Imam di rong rakaat 6 menit. Kayaknya mau keturunan paling timur Rosi. Nampik sampai ya, kula-kula sedanten mau dalam keadaan tanpa saus, nampik sampai kula menyenyakakan. Termasuk Kang Jenul, begitu nyampe tekan Rika, wenten ing Masjid Nabawi, niku arane sholat arba'in 40 waktu. Sinten saus wonge sing sholat arba'in 40 waktu di Masjid Nabawi, maka dibebasakan saking api neraka. Amin ya Rabbal. Maka dimanfaatkan begitu nyampe Rika. Maka niku enten sia cerita niki. Bulan tahun 2019 niku alhamdulillah sedangkan jamaah haji sing kuat, sing kuasa baik tua maupun enok niku sedangkan dikon nambung Hajar Aswad. Sedangkan alhamdulillah ketika 2019 ini sing kuat-kuat meskipun sampun sepuh tapi masih kuat fisiknya. Niku tak apa tiket di bawah dua tiket sedangkan kabeh aku Hajar Aswad dikawal biasanya sekali berangkat uang sepuluh dipunai sekabeh orang berangkat haji nya dua tekan kanan ngandolong di jawa hotel ngandolong kayak ayam ngandol orang betul-betul ini ku enteng saya jamaah wadon wong sing lian sing tua-tua mengkabih kepengen aku Hajar Aswad. Dewek emang begitu ketika ada yang arepan tutu gancang diambung malah ngado ditakoni di gancang diambung aja langsung wis bersetek-setek wis orang kuat menjaga diri wih orang pengen mah aja mampu abab dikunai kunci diambungi wong ake mampu abab juga ada rasuah dan itu termasuk ujianan. Makanya nanti sampai kurang-kurang ini ya khususnya Kang Jenul begitu dalam hal ibadah menyia-nyiakan mumpung malam sehat, mumpung malam kiat, sholat lima waktu terus dijalani. Begitupun Kang Jenul, mumpung masih sehat, dalam keadaan kuat, selagi ini masih bisa nindak di masjid, tindak takut si gila malam di masjid. Terus teman arep mencabak tak si penting posisinya di masjid. Itu termasuk apa arahan apa? Begitu pas bulan jamaah berangkat haji, abang pulang ngomong wong sinyani mumpung lagi ni kene ada sate sebab banyak orang akeh wong mereneku kaya jalan-jalan doang ni Masjidil Haram umroh haji kaya jalan-jalan doang si padahal tujuan mereka ni ibadah termasuk Kang Jenul merananya ibadah ya mudah-mudahan ya dan menawi mudah-mudahan ibadah haji Kang Jenul mudah-mudahan diisuhi kelancaran ning Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menawi ibadah hajine tidak dikaken ibadah haji sing mabrur tur ibadah haji sing makbul. Ibadahe diterima ning Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk sedanten wong keras baik mungkin sing bakal ngiring ataupun sing boten ngiring menawi kabeh kebagian doane menawi sedanten keijabah doane kabeh bisa berangkat haji ngetengok ning Baitullah mancing ning Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah bapak-bapak ibu-ibu sing mudah-mudahan dimuliakan ning Allah mungkin kada sesemoga saya sing bangkit kula sampai kagak apabila wenten kesalahan wenten kekurangan kurang mendahap kurang sing seluas luasnya kulanane sing bertani
mari kula hiasi kehidupan di alam dunia niki penuh dengan kesabaran, ridho dengan apa yang Allah tentukan, dan mudah-mudahan kita semua doane diijabah di Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Khusus Kang Jenggol menawi begitu balik sing Rika, mantuk sing Mekah, mantuk sing ibadah haji, mudah-mudahan wenten perubahan saking abad sing diisungi ning Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Karena biasanya ibu-ibu ciri-ciri wong sing kulit rito niku wen perbedaanane. Contoh, wenten siji wong maune doyan mabok-mabokan. Trek berangkat pengajian. Begitu beres pengajian ternyata mabok-mabokane leren. Berarti atuh rito saking Allah. Trek si maune doyan ngadu ayam. Melu pengajian. Balik pengajian ngadu ayam meleren, berarti antuk ridho saking Allah. Jadi intinya mah kula ibadah pengajian berarti untuk tujuannya komputer termasuk haji. Untuk tujuannya begitu balik si kanan terakhir ini jadi pi haji kok. Tapi tujuannya menggapai ridho Allah. Si waune sebelum berangkat haji sholat masih bolong-bolong, menawi berangkat haji mantuk sholatnya lima waktu dilaksanakan. Amin. Alamin. Garang wajah wong Indonesia mah lamun ana sing balik haji diceluke haji. Tujuannya napa? Ingetaken amang wis berangkat haji. Merane wis penuh dengan pengorbanan. Garang Kang Jenul diinget-inget pengorbanan. Semenjak dapat nongkoni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Bapak. Termasuk kula-kula sing ngriki ne menawi sedanten mudah-mudahan dosa-dosa kula diampura ning Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kada sesemua pasal sing wakit kula sampaikan, apabila wonten kekurangan, kesalahan kula ngadamura sing seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.